Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello YouTube, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Indra di Indra Channel. Di video kali ini saya membeli sebuah barang. Tepatnya yaitu adalah kaos kaki dari Avo. Ini adalah produk terbaru dari Avo. Ini bisa digunakan untuk futsal, bisa digunakan untuk sepak bola, dan ini bisa juga digunakan untuk olahraga lainnya yang menunjang untuk dipakai. Ini ada yang pendek dan ini ada yang long sleeve. Oke, sebelum lanjut pembahasannya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu Indra Channel dan aktifin loncengnya untuk update video dari saya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya setelah bumper berikut ini. Oke, ini dia dua varian dari Avo, yaitu produk kaos kaki dan produk penunjang olahraga ternama produk Avo made in Indonesia. Jadi di sini saya ada Avo yang pendek, ini namanya Sport Sock seperti ini. Dan ada Avo yang hanya untuk atasan saja, yaitu ini manset. Squat football leg slip multiple protection for the movement. Jadi seperti ini yang varian warna hitam, ini yang varian warna abu-abu hitam, dan ini juga abu-abu hitam, cuma emang bedanya di bagian bawah dan bagian atas saja. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi banyak atlet olahraga ataupun sepak bola yang sering dipotong kaos kakinya karena tidak nyaman. Di sini Avo memberikan solusi, yaitu kaos kaki yang bagian sininya hanya sampai dari mata kaki ke atas, atau di sininya bisa di di mix dengan kaos kaki favorit agan-agan. Ada anti slipnya maksudnya. Jadi soknya itu ada anti slipnya. Jadi ini sudah dimudahkan karena di sini ada dual action, yaitu medicine dan compression. Jadi kadang-kadang si atlet itu merasa kegerahan ataupun merasa bahwa tidak nyaman dengan menggunakan kaos kaki yang nyambung dari bagian ujung kaki atau dari ujung jari kaki sampai ke atas. Di sini mereka suka dipotong. Nah, Avo memberikan solusinya ataupun mendengarkan keluhan-keluhan dari para atlet tersebut, yaitu untuk memberikan kenyamanan, yaitu pergerakan yang lebih fleksibel dan demi kenyamanan. Jadi Avo memberikan solusinya, yaitu dengan hadirnya kaos kaki seperti ini. Di sini harga bandrolnya yaitu Rp42.900, tapi ini dijual dengan harga Rp25 sampai dengan Rp30.000 saja untuk di store-store offline. Oke, ini seperti ini ya. Ini ada dual action, medicine dan compression, mixture absorbing, high elastic protection. Jadi ini lebih ke kesehatan dan kenyamanan. Squat football leg slip. Jadi ini adalah seperti manset ya, tidak full kaos kaki. Ini ada squat football leg slip. Di sini ada spesifikasinya, yaitu pasangkan dengan kaos kaki favoritmu Avo squat football leg slip dengan pas menutupi pelindung kaki Anda. Rib elastik, di sini bagian sininya yaitu rib elastik menghasilkan kompresi yang lembut sehingga tidak mudah kendur dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Terus produk ini memberikan kenyamanan saat Anda bertanding. Karena di sini seperti ada ventilasi yang disambungkan biasanya dengan solatip, ataupun ada juga yang menggunakan alat olahraga lainnya. Terus materialnya breathable, membuat tidak gerah saat digunakan karena di sini ada ventilasinya. Produk ini memberikan kenyamanan saat Anda bertanding. Di sini ada posture, waking, breathable, dan time control. Oke, ini ada petunjuk perawatannya. Mari kita akan buka saja. Ini kemasannya cukup bagus ya, dari Avo ini. Nah, ini dia, cuma seperti ini ya, seperti manset untuk tangan. Ini digunakan untuk si kaki ya.
Di sini ada patternnya seperti ini, lalu di sini ada tulisan AVO-nya, dan ini quality control paste dari AVO. Oke, ini seperti ini. Kita lanjut yang kedua. Di sini saya ada juga sport sock. Nanti ini untuk pasangannya ke si dual action ini ya. Nah, di sini saya ada dua warna. Ini yang pertama sama aja sebenarnya. Yang ini adalah terbalik, yang ini adalah abu-abu dan hitam. Di sini ada hitam dan abu-abu. Jadi dibalikin saja. Ini sport sock. Lalu ini untuk bagian penting di belakangnya, yaitu dia covering design, professional elastic, ventilating design, terry cushioned foot. Nah, ini petunjuk penggunaannya, ini made Indonesia, harganya Rp26.900, untuk bandrolnya ini Rp20.000 sampai dengan Rp25.000 saja di offline store. Ini adalah dry tech dengan Pro Direct. Oke, kita akan buka saja. Nah, ini dia kaos kakinya seperti ini. Ini di sini enaknya itu dia ada anti slip dengan bentuknya yang seperti pipih seperti ini. Tulisannya sport. Jadi ini bisa digunakan bukan untuk futsal saja ataupun sepak bola saja, tapi untuk running juga bisa, untuk basket juga bisa. Di sini belakangnya ada motif-motif seperti wajik seperti ini. Lalu di sini ada tulisan AVO-nya. Ini pendek ya. Nah, yang sebelumnya saya pernah juga review yang tipe ini. Nah, ini untuk gripnya lebih banyak ini. Cuma dia agak panjang, lebih panjang daripada yang tipe ini. Jadi disesuaikan saja dengan keinginan agan-agan, mau beli ambil yang ini ataupun mau ambil yang seperti ini. Yang ini sama aja, cuma kebalik. Di sininya dia abu-abu, di sininya dia hitam. Nah, ini dia. Jadi yang ada si anti slipnya dia warnanya abu-abu, di sini warnanya hitam. Jadi ini bisa dipakai, disambungkan untuk memberikan kenyamanan saat bertanding. Karena banyak memakai bawaan dari klub tapi dia tidak nyaman, seperti misalnya Suarez. Terus banyaklah tim-tim sepak bola, pemain sepak bola dunia. Bahkan kalau misalnya Gareth Bale pernah disobekin di bagian belakangnya. Nanti ini bisa disambung menggunakan solatip, bisa menggunakan lakban ataupun dengan menggunakan kinesio taps ya. Oke, ini dia bentuknya dan nanti akan nyambungnya seperti ini ya kan ya. Nah, ini untuk bagian bawahnya dia memberikan kenyamanan seperti karena ada si anti slipnya. Tapi untuk bagian atasnya dia akan disambung menggunakan manset ini. Ini untuk bagian bawahnya. Dan ini untuk bagian atasnya ya. Yang ada logonya seperti ini ya kan ya. Ah, ini dia kemusinya. Dia menggunakan bahan, kalau yang pendek ini menggunakan katun 85%, spandex 10% dan elasten 5%. Jadi ini akan memberikan kenyamanan karena di sebelah sini dia ada rongga yang terbuka dan tidak nyambung. Karena kadang-kadang si pemain itu membutuhkan elastisitas dan membutuhkan compression, serta di sininya akan menjadikan kenyamanan karena dia ada sirkulasi yang masuk dan si kakinya tuh tidak tertarik sama kaos kaki. Jadi pergerakannya akan lebih dinamis, tidak terkekang. Oke, kita akan coba untuk dipasangkan. Nah, jadi di sini dia ada si pembatas ataupun ada sekat yang terbuka. Jadi ini akan memberikan kenyamanan dalam pergerakan dan lebih dinamis daripada yang langsung ketarik dari kaki atas sampai ke ujung kaos kakinya ketarik, akan memberikan ketidaknyamanan. Nanti di sininya bisa disambungkan seperti ini langsung ataupun bisa menggunakan tap, kinesio tap, ataupun dengan menggunakan lakban, terserah agan-agan, tapi akan lebih bagus dengan kinesio taps. Jadi di sininya akan memberikan kenyamanan dan juga sirkulasi udara yang bagus ke kaki agan-agan agar lebih nyaman dan lebih dinamis dalam pergerakannya. Untuk tingginya pun bisa agan-agan sesuaikan. Jadi ini bisa ditarik lebih ke atas
ataupun ini bisa ditarik lagi lebih ke atas. Dan di sini bisa menggunakan skin decker. A few inches later. Oke, sekian saja review dari kaos kaki Avo. Tipe yang pertama, tipe yang pendek, dan tipe manset ataupun di sini disebutnya dual action. Jadi agan-agan lebih nyaman dalam pergerakan dan dinamis dalam bergerak. Oke, hatur nuhun, thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan aktifin loncengnya untuk update video dari saya. Sekian review kaos kaki dari Avo, Sport Sock dan Avo Dual Action Medicine and Compression. Oke, hatur nuhun, ada channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.